21 nomor punggung nomor antik 30 ya benar. Jadi sampai 22 artinya ada 21 peserta, 21 ekor atau peserta di kelas C jangkat yang kita panggil dan kami persilakan untuk membawa masuk ke bidang penjurian kelas C jangkat. Sementara di atas panggung 10 besar masih berlangsung penilaian untuk menentukan peringkat-peringkat dan juaranya. Dua orang juri kita yang sudah luar biasa di atas panggung 10 besar telah kita saksikan tengah Amit masuk. Oke, siap. Amit nyun sewu. Abang abang ada lampu putih tidak abang di sini. Nama kami Dewi Budi, pemilik Bina Sopa Far. Kemudian peringkat keempat jatuh pada nomor antik 01 nama kandil Bilgis, pemilik Pak Jerman Fal. Kemudian Pak Juri Bilgis tadi peringkat kelima Dewi Kunti, Dewi Kunti, lima. Oh, yang nomor lima, nomor lima, nomor antik sebelah, dua, Dewi Kunti, namanya Bilkis. Terjadi kesalahan lho. Diproses dulu. Peringkat 10, antik 10. Diproses. Peringkat 9, 02. Peringkat 10. 9, 02. Kemudian peringkat 8, 04. Peringkat ke 7, 08. Nama Sati. Peringkat ke-6, 11, nama Gemis. Kemudian peringkat ke-5, nomor ranting 05, Bilkis. Pak Jerman. Bener. Kemudian peringkat ke-4, nomor ranting 01, Dewi Kunti. Betul? Oke. Proses sudah betul. Sekarang juara ketiga dari kelas C betina jatuh pada nomor antik 06 betina Lumpur terbalik. Terima kasih sini cuma dia mau kaya. Belum? Kayo. Nah, aku sih contohnya kayo. Bener, Pak. Bener, G. Dia bener.
Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Oke, bisa dilanjutkan. Juara 3 tadi sudah benar. Juara 3 08 sudah di 06. Kemudian juara 1. Juara 1. Jatuh pada nomor 1. 03. Alangkah Dewi Putri pemilik Munir Jaya Fab. Sementara otomatis juara 2 jatuh pada nomor 12. 12 ya, foto biru. Renang sa. Alah ya. Dadi vlog ya kuwi guys. Oke, sampun di cross-check, sampun benar. Nah. Oke, kata-kata gitu ya, ini jauh.